Kafe menjadi kafe favorit para muda-mudi ya Tribuners. Ya, selamat malam Tribuners. Kembali lagi dengan saya wartawan Tribun Manado, Major Samuel Guru Minahasa, dan saat ini saya sedang berada di Dasson Cafe and Resto, tepatnya di Tataran 2, Kelurahan Tondano Selatan Minahasa. Dan ini suasana di malam hari, Cafe Dasson. Jadi ini cafe menjadi cafe favorit para muda-mudi ya Tribuners, yang biasa nongkrong di tempat ini, karena memang suasana di sini cukup nyaman. Di malam hari ini cukup banyak muda-mudi yang datang untuk nongkrong dan menikmati makanan dan minuman di sini. Jadi kafe ini juga dihiasi dengan lampu-lampu warna-warni Tribuners, menambah keindahan di malam hari. Dan karena dekat dengan Universitas Negeri Manado, banyak dari mahasiswa yang datang untuk nongkrong di Cafe Dasson ini. Ya, baik Tribuners, demikian yang bisa saya laporkan, dan kita berjumpa di live report berikutnya.